Bukan kami benci hingga mengirimmu jauh ke pondok pesantren. Bukan kami tak cinta, wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggalkan dirimu pulang. Kelak, suatu saat kau akan merindukan tangis perpisahan itu. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau akan paham mengapa kami titipkan engkau di pesantren. Maafkan kami, tidak seperti orang tua lain, memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Jadilah pembela ibu dan bapak di hari pengabdian Allah. Dengan menjadi santri, kami harap engkau lah yang mengimami solat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktumu, menyayangi kami di hari tua kami nanti.